Lazio tampil dominan saat menghancurkan Como 5-1 dalam pertandingan Liga Italia Serie A yang penuh aksi dan drama kartu merah, Jumat 1 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Salah satu sorotan utama dalam laga ini adalah kinerja Emil Audero, kiper Como keturunan Indonesia, yang mencatatkan rating terendah dalam pertandingan dengan nilai 3,1. Kesalahan-kesalahan yang dibuat Audero turut berkontribusi pada hasil akhir yang buruk bagi Como. Laga ini berakhir dengan 10 pemain di masing-masing tim setelah kedua tim sama-sama menerima kartu merah. Gol-gol Lazio dicetak oleh Tati Castellanos, Pedro, Patrick, dan Loam Thauna, dengan tambahan assist dari pemain yang sedang dalam performa impresif, Nuno Tavares. Pelatih Como CSC Fabregas merasa kecewa dengan kekalahan 1-5 yang diderita tim asuhannya saat bersua Lazio. Menurut Fabregas, hasil itu menipu. "Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada Lazio," ujar Fabregas dalam konferensi pers usai laga Como versus Lazio dilansir dari Tutto Mercato Web. "Saya rasa hasil 1-5 ini menipu, tetapi saya pulang dengan kecewa karena kurangnya agresivitas dalam duel," tuturnya menjelaskan. Pantas jika Fabregas kecewa. Como asuhannya kalah telak meski telah membuat 14 upaya mencetak gol, alias sama persis dengan Lazio. Ini adalah kekalahan kandang pertama yang diderita Como 1907 dalam laga Serie A Liga Italia 2024 hingga 2025. Sebelumnya, dalam 3 partai kandang, pasukan Fabregas mampu mengumpulkan sebuah kemenangan dan sepasang hasil imbang. "Kami tahu Lazio lebih kuat dari kami, itulah sebabnya kami seharusnya memberikan usaha ekstra," ujar Fabregas mengungkapkan kekecewaannya. Como saat ini menempati posisi 15 klasemen Liga Italia 2024 hingga 2025 dengan modal 9 angka. Patrick Cutrone dan kawan-kawan melalui 10 pertandingan dengan raihan 2 kemenangan, 3 skor imbang, dan 5 kekalahan. Tim berjulukan Il Lariani itu sekarang hanya terpaut 1 poin dari zona degradasi. Berdasarkan catatan FotMob, kesalahan Audero di bawah Mistar menjadi salah satu faktor yang membuat Como harus menelan kekalahan telak ini, mengakhiri pertandingan dengan rating 3-1 yang mencerminkan performa buruknya sepanjang laga. Sementara itu, berkat kemenangan atas Como, Lazio naik ke peringkat 5 klasemen sementara Serie A, menggusur Juventus ke peringkat 6.